Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi di channel Asal Santuy J, channel hebat bermanfaat. Oke, sobat Busit, untuk video kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi informasi ya, yaitu cara mengatasi mood yang hilang di aplikasi Bus Simulator Indonesia ataupun di game Busit. Ini adalah pengalaman saya ya, sobat Busit. Seperti apa dan kenapa mood di aplikasi game Busit ini bisa hilang dan bagaimana cara mengatasinya? Kita simak saja videonya berikut ini. Oke, sobat Busit, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, seperti yang kalian lihat ya, di sini untuk mood di game Busit saya ini moodnya ini hilang ya. Kita lihat di sini cuman ada supir, terus ada ban ya. Cuman ada 4 ban dan ini nggak ada busnya. Seperti apa dan kenapa ini bisa terjadi ya, sobat Busit? Nanti saya jelaskan. Di sini awalnya saya akan memasang kode name ya, sobat Busit, yaitu kode name dari Mas Santo Channel ataupun kode name lampu kolong Srikandi SHD yang putih hijau ini ya, sobat Busit. Ini awalnya yang membuat mood bus saya itu hilang ya. Nah, di sini saya mengekstraknya. Ini ada keterangannya ya, harus dilakukan ke semua file, kita checklist. Nah, di sini saya masukkan password. Setelah saya masukkan password itu ternyata passwordnya salah ya, sobat Busit. Tetapi saya terus lanjut dan mencari file hasil ekstrakan tadi. Nah, yang ini untuk filenya lampu kolong Srikandi SHD. Nah, di sini untuk filenya sendiri itu kosong ya, nol di sini tuh. Tetapi di sini saya tidak sadar ya, sobat Busit. Saya masih lanjut dan memotong file tersebut dan saya memasukkan ke OBB saya ya. Seperti ini. Padahal tadi tuh memang jelas-jelas nol ya ataupun kosong. Sedangkan yang tadi sudah diganti ke semua file yang di checklist tadi ya, sobat Busit. Dan di sini saya tempelkan file tadi di OBB ini ya, sobat Busit, ataupun memasukkan kode name tadi di sini. Dan di sini sudah berhasil. Nah, di sini sudah masuk. Dan setelah itu ternyata pas saya masuk ke in game-nya itu untuk mood busnya sendiri itu hilang seperti yang tadi di awal ya. Jadi untuk busnya sendiri moodnya itu hilang ataupun tidak ada kerangkanya, cuman ada supir dan bannya saja. Dan setelah itu saya cari-cari tahu dan ternyata emang benar itu kesalahan yang tadi ya, sobat Busit. Di sini saya coba praktekkan, saya ulang seperti yang tadi ya, sobat Busit, seperti yang di awal. Sini saya masuk lagi ke aplikasi ZR Server-nya dan masuk ke menu download. Kita cari file ataupun kode name yang tadi, yang ini lampu kolong Srikandi SH ya, SHD. Di sini saya ekstrak ulang ya, sobat Busit. Dan seperti biasa di sini ada notifnya dan terlihat jelas ini untuk ukurannya 0B diganti dengan 7710KB. Di sini saya memasukkan password dengan benar ya, sobat Busit. Nah, ini arsip telah sukses dikompres. Dan kita coba cari file yang hasil dari ekstrak tadi ya, sobat Busit. Yang mana, yang ini yang di atas. Nah, di sini untuk filenya sendiri itu sudah ada ya. Tidak seperti tadi ya, sobat Busit, yang di sini nol semua. Di sini saya pindahkan file kode name ini ke OBB
Saya ya Sobat Pusit, seperti yang tadi kita masuk ke OBB Malio Asset Bin Data. Di sini saya masukkannya ke sini. Kita tunggu dan ini sudah berhasil ya Sobat Pusit. Kita ganti dulu untuk OBB-nya. Kita ubah nama lagi seperti biasa. Ganti yang belakangnya ke bentuk OBB ya, jangan zip. Nah, ini sudah selesai ya. Kita masuk ke gamenya, Sobat Pusit. Kita buka untuk game Bus Simulator Indonesia-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ternyata benar ya, Sobat Pusit. Itu tadi untuk moodnya sendiri bisa hilang itu karena memang untuk filenya tersebut itu salah password ataupun filenya itu kosong. Kalau memang di situ untuk kode name sendiri menggunakan password itu harus benar-benar ya Sobat Pusit, jangan asal kita checklist ataupun oke aja ya, harus sesuai dengan passwordnya. Jadi di sini sudah berhasil ya Sobat Pusit. Tadi yang tadinya kosong ataupun gak ada mobilnya ini sudah ada lagi. Oke Sobat Pusit, mungkin itu saja pengalaman dari saya ya. Mungkin dari teman-teman juga pernah mengalami seperti ini. Mungkin kasusnya berbeda ataupun mungkin untuk penyebabnya juga berbeda ya. Ini cuman share pengalaman saya saja. Oke, Sobat Pusit, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk kalian yang penasaran dengan video-video dari channel ini seputar Bus Simulator Indonesia ataupun seputar game Busit, kalian silahkan cek video-video saya yang lain di channel ini ataupun di beranda channel ini, karena di sini ada video-video menarik tentang Bus Simulator Indonesia ataupun tentang game Busit. Oke Sobat Busit, untuk kalian yang suka dengan video ini silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan juga kalian share video ini ke sosial media kalian agar kalian juga bisa memberikan manfaat buat orang lain ataupun bisa bermanfaat juga buat orang lain. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.